Hai, hai Shantan. So hari ni saya nak buat review pasal Amazfit Neo. Saya beli ni sebab untuk mostly untuk heartbreak lah. So after a few review, saya tengok pelbagai jenis yang dari segi yang aku milik, dari segi harga, dari segi orang kata ketahanan dan juga ketepatan tu. Plus saya pilih Amazfit Neo. So Amazfit Neo ni dalam kategori smartwatch lah. Cuma tinggal lagi berdasarkan daripada review-review yang sebelum ni, bukanlah smartwatch yang secanggih Apple Watch, tapi dalam kategori mampu milik dan keberkesanannya, saya fikir ianya orang kata patut dimiliki pada mereka yang as a beginner dalam dunia cycling ataupun yang memerlukan simplicity dalam hidup dia, minimalis. So maybe this is a great watch for you. Okay, so kita buka. Dan ini saya beli secara online dekat local dealer, dan penghantaran dia sangat-sangatlah cepat. So dalam box ni dia ada bagi manual tentang cara penggunaan dan juga setup phone tersebut. Sorry guys. And then dia ada kabel charging. Kabel charging dia macam ni. Macam jenis clip. Okay, you can see it. Dan satu unit jam. Jam dia design macam Casio dan sangat retro. Retro design lah. Okay. Okay. So let's on. Select, kita kena tekan sebanyak 2 saat untuk mengaktifkan. Alright, sana is on. Confirm, select again. Okay guys, bila you dah set up everything, you buka application ni yang ada dekat dalam manual ni, Zap. Kalau you tengok review lain tu sama juga, this application is very recommended untuk pairing kan device you dengan phone. So let's have a look.
okay, after you guys dah download the application, so now you kena pairing secara Bluetooth. Okay, so bila dia dah pairing macam ni, so you can tekan select. Dengar, so dia tengah pairing. So pair successful. So secara automatik dia akan ikut waktu jam, waktu telefon awak lah. So now kita klik activate. Before activating, previously paired message will be stopped and continue. Okay. So sebelumnya ada MS Fit beep, tapi beep saya ada problem. So saya tak ada hantar untuk repairing whatever, sebab tak ada tempat pun. So saya just beli yang baru. So dia sekarang device below will be activated MSP new. So dia tengah melakukan kerja-kerja dia untuk check on. So successful, berjaya. Lemak cepat sangat. Okay. So okay. Restoring watch setting, second progressor will be restored after you press the device. Okay, the next question. So, dia sedang updatekan sistem saya untuk smartwatch yang baru ni. So, bila dia dah pairing, activated secara automatik, tak berlaku tu nampak tak hijau pun. So, dia akan beeping lah benda ni. So kita bolehlah letak siap-siap dekat tangan, tapi kalau untuk kemas kini data ni, sebaiknya just let it be for one.
Survey menunjukkan ada 61%. So saya nak gunakan jam ni sebenarnya untuk heart rate, mesti buat heart rate. Jadi saya akan select up and down sampai ada simbol jantung tu, and then saya dah boleh letak lah untuk dia check itu menjatuh. Jadi jantung saya bergerak lalu pantas waktu disukan ataupun dalam keadaan biasa, tiba-tiba dia naik tinggi, so dia akan alert. So memberi bacaannya agak tepat. Kalau lari pun mungkin dalam 2 ataupun 3 digit daripada alat. So sekarang ni heart rate saya 94 for the time being. Dia nampak tak? So 94. So kelebihan pada jam ni, satu dia retro and very simple, tidak terlalu banyak orang kata setup requirement. And then satu lagi adalah kelemahan lah, tapi kalau untuk apa-apa aktiviti dia memerlukan connection dengan Bluetooth untuk keberkesanan ianya bekerja. Dan satu lagi, kalau untuk buat aktiviti bersukan, untuk detect heart rate, dia akan ada di sini lah. You can do heart rate alert. Kalau alert to value dia sampai 150 ke contoh, ya. So application ni sebenarnya sangat berguna. Okay. Itu saja kot buat masa ni, sebab akan datang saya akan sharekan lagi sebarang maklumat. Thank you, bye.